Halo semuanya, Maestro di sini. Ya, di video kali ini gue pengen main Pokemon Unite lagi. Dan di video kali ini gue pengen nge-review Pokemon Cramorant ya. Nah, ini gue belajar-belajar Pokemon ya, gue belajar game ini gitu. Dan katanya nih Pokemon nih rusak, teman-teman. Dan gue tuh enggak tahu ya, nih dia skill-skillnya kayak gimana dan build yang bagus tuh kayak gimana. Tapi dari spesifikasinya sih dia ini attacker ya, teman-teman. Terus dia range gitu, dia jadi gak dari jarak deket gitu. Oke, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe dulu channel gue. Dan yang baru datang di video ini, jangan lupa like, komen, dan share video gue. Supaya channel gue tetap berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Oke, masuk aja kontennya, let's go. Oke, masuk ke dalam gamenya ya. Gue gak tahu nih skillnya, kita kata saja ya, ambil skill dulu kali ya. Anjay, ini ngapain itu? Wih, bisa ketiknya kayak angin-angin gitu cuy. Feather Dance, skill 2 nya namanya Feather Dance. Ini gue liat tim gue semuanya attacker cuy. Aduh. Wih, skill 2 nya ngapain itu? Whirlpool. Ya Allah, kagak dikasih-kasih gue lah situ cuy. Nih. Skill 2 nya kayaknya ini deh teman-teman, kayak debuff gitu dah. Debuff tuh istilahnya apa ya, kayak ngurangin damage gitu. Soalnya gambar panah ke bawah gitu teman-teman. Aneh, sikat lah. Anjay, si lembu. Aduh, ini tim gua kagak ada yang badanin cuy. Aduh, mati gak tuh ya ile. Mampus. Ya. Aduh. Wih, mantep. Sakit nih si Cinderace ya namanya, kalau gak salah ya. Yang ini nih gak jelas anjir. Kayak Bruno cuy, nantilah di video selanjutnya gue bakal nge-review. Nih, ambilnya Hurricane aja nih, kayaknya keren nih Hurricane. Gambar sih angin gitu cuy. Waduh. Oh, skill 2 nya kayak gitu. Coba. Nope. Aduh, gak kena cuy. Wih, mantep. Yang bawah ngebantai-bantai cuy. Balik cok. Waduh. Ih, bisa knock up gitu coy. Kayak Pale anjir. Kalau di Mobile Legend kayak Pale asli. Pal Pale anjay. Mana dia? Ayo kita golin dulu coy. Ah, halo. Bener. Waduh, anjay. Ada Hayabusa cok. Ketinggalan gua. Hey, ambil nih, ambil. Ini apa nih? Dive. Apa di sini? Tiba-tiba ngekill coy. Apa ini? Ini nggak bisa dibaca deskripsi skillnya apa? Balik. Darah buat gue. Ini Rotom. Nggak mau teman-teman gue. Nope. Teman-teman gue pada nggak mau. Tapi cooldown skill 1 cepet banget cok. Sakit bah. Gila, skill 1 nya nggak ada cooldownnya cok. Gila nih, mantep sih ini kayaknya Pokemon nih. Anjay. Bawahnya kebantai. Ya ampun, gue ke bawahnya dah. Wih, mantep. Apa farming lu dah. Sikat. Dread now. Nih jadi kalau untuk di sini kayaknya objektifnya itu yang atas ini Rotom,
yang bawahnya Dreadnought nih yang kayak turtle gitu teman-teman kalau di Mobile Legend ya. Jadi dia kayak bisa nambahin XP gitu. Ayo ambil ambil ambil. Anjay. Wih, dapat ulti. Ultinya gimana nih? Oh, tapi musuhnya ngambil Rotom, coy. Enggak apa-apa sih. Namanya juga game MOBA ya, guys ya. Jadi kita harus trading-trading gitu, coy. Trading di binomo, anjay. Ayo ajar 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 ajar. Gua ada ulti nih. Wih, temen gue duluan 3 ngekill, cok. Oh, mampus. Gila. Ini hero apa ya? Attacker tapi punya CC gitu, teman-teman. Anjay. Kepale aja, kepale. Lah, ultinya ngapain ini? Sakit banget. Gila. Oh, ultinya jadi kayak diem gitu, cuy. Salah. Sini cok. Woi. Bro. Koper gue, bro. Bodoh, hilang langsung dari muka bumi lo. Mampus. Ambil. Mana lagi nih musuhnya nih? Anjay, si siapa tuh namanya tuh? Lupa gue. Gue udah nyobain nih hero ini nih, gak jelas anjir. Sini lo. Mati. Mana pi? Nope. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Aduh. Anjay, ini skill 2-nya di upgrade Hurricane Plus. Apa tuh maksudnya? Pijet kali plus, anjay. Ayo, ini si buntut kerang ini nih, kita bantai, coy. Yah. Disedot, cok. Disedot gue mau buntut kerang, anjir. Mampus. Mata ada pi. Aduh. Yah. Gila, bisa ngejar-ngejar juga, coy, Nero. Kalau di sini tuh sebutannya hero tetap apa Pokemon sih sebutannya? Ya Allah, tiba-tiba ada si buntut kerang ini. Mampus lu. Mau kemana? Anjay. Ada yang lagi ngambil sapi. Sakit. Aduh. Anjay, si Pikachu sakit banget, cok. Atasnya kepus bisa-bisaan. Tapi Venusaur gua enggak defend sendiri sih. Oh, mati juga. Mari kita bantai atasnya. Ampus, mau ngapain? Yah, mati. Astaga. Jadi kalau ngulti gitu gak bisa gerak, teman-teman. Jadi harus apa ya? Harus ada teman atau support yang nempelin kita sih. Cuma sakit, coy, asli deh. Cuma untuk ultinya dia apa kayak ke single target gitu. Dive. Jadi gue gak tahu ya ini build yang paling bagusnya apa gimana ya. X attack apa nih. Oh, dia ada Zapdos. Dia ada kayak kalau di Mobile Legend tuh kayak apa ya? Kayak clean gitu, cuy. Ya ini yang ada satu muter-muter. Ya Allah, bohongnya di push. Ayo, kita buy one, bos. Ini gue seneng nih sama hero-hero yang skill satunya gak perlu kena takut, coy. Mampus, meninggal. Gak usah dibantu, anjay. Zapdos. Ini Zapdos ini penting, cuy, katanya, cuy. Gue gak ada ulti lagi. Jadi kalau yang gue pelajarin ya dari channelnya apa sih namanya tadi tuh Falcro, Bang Falcro. Nah ini katanya Zapdos ini bisa bikin apa gawang lawan tuh defenseless, teman-teman. Jadi kayak kita nggak perlu ngeden gitu. Gila, Bang Falcro jago banget sih main ginian. Belajar banyak gue dari dia. Astagfirullahaladzim. Sini lo. Aduh. Mampus, meninggal lo.
Ayo, mantai mantai. Mantai mantai. Pergi lu. Ya ampun, ke mana dia? Kejar gua. Kejar gua. Ih, suka gua sama hero-hero yang ngebling-ngebling gini dah. Mampus, hilang langsung. Anjir, Bruno marah, Bruno. Aduh, mentok. Astaga. Asyik, tapi udah 5, 4, 3, 2. Menang sih harusnya, coy. Anjir. Chaos Strike 4, anjir. Menang gak? Yes, menang, anjay. Gila, di Kramoran mantep juga, coy. Asli dah. 79 rating gua, MVP-nya 40. Oke lah, gak masalah. Gak cupu-cupu amat, coy. Aduh, oke, gitu aja kalau menurut gua untuk review hero-nya. Menurut gua nih hero emang bener sih katanya Bang Falcro ya. Nih hero rusak bet, coy, asli. Gua harus belajar lagi sih nih main game Pokemon nih. Jadi semoga menghibur buat kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat video gua. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Gua Maestro cabut. Bye.